Kok aku lapar sih tengah-tengah malam gini? Aku cari makan dulu ah. Pintu biarin aja aku nggak tutup. Cari makan di mana ya? Ayo ayo aku harus cari makan dulu. Jauh lagi tempat makan nih. Malah sunyi lagi. Kata si Dudek, kota ini sangatlah seram. Kok kayak ada yang ngikutin, guys? Ada seorang bapak-bapak yang mengikuti aku dari belakang. Dia siapa ya? Pelan-pelan aja, santai-santai. Santai, Richie. Aduh, bunyi lonceng lagi. Ini kan tempat si Cat menjadi batu. Cat, kamu di atas, Cat. Wah, dia tidak maksudnya sekali. Ini bapak kok masih mengikuti aku sih? Bapak itu siapa ya? Coba aku sembunyi sini. Sembunyi di sini. Kita lihat. Kok dia mengikuti aku? Dia masih mengikuti aku. Itu siapa ya? Waduh. Selamat malam, Bang. Ya, kenapa? Ada makanan enggak? Aku minta dong. Wow, tidak ada makanan, sudah habis. Kami tadi pakai untuk makan. Ya, okelah, Bang. Tidak ada makanan. Aduh, bapaknya kok mengikuti aku terus sih? Aduh, siapa bapak itu ya? Takut aku. Mana ada? Aduh, kok dia bisa menembus dinding? Astaga, astaga. Pak, ada makanan di sini? Aku tidak menjual makanan, bro. Aku hanya menjual minuman. Oh iya, Bang. Wah, itu dia. Dia datang. Bang, ada orang misterius, Bang. Terus lari. Apakah dia masih mengejar? Dia masih mengejar aku. Apakah dia jelmaan hantu atau? Aduh, dia masih mengikuti aku lagi. Gimana nih? Di mana ada tempat makan ya? Itu dia masih mengikuti aku terus. Siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Aduh. Harus makan dulu. Pak, malam, Pak. Masih buka enggak, Pak? Aku masih buka. Sampai kamu menutup mata. Wah! Seram sekali! Aduh. Orang-orang jadi hantu mereka. Akhirnya. Jangan-jangan bapak itu sudah menjadi bapak penjual burger ya, yang misterius itu ya. Mana dia ya? Akhirnya aku aman. Aduh. Wah, dia masih ada ternyata. Aku harus kemana nih? Tolong! Aduh. Di sini ada toko pisang. Aduh. Hei, kamu kenapa kelihatan ketakutan sekali? Iya, Bang. Iya, aku dikejar oleh seseorang misterius, Bang. Dia bisa menembus dinding dan mengikuti aku sampai kemana aku pergi, Bang. Tolong aku, Bang. Aduh, kamu ini makan dulu kamu sana. Kelihatan kamu belum makan ya? Iya, Bang. Makan itu pisang. Makan ya pisangnya. Pisang itu sudah busuk. Semua orang angker di kota ini. Aku harus bagaimana? Tolong. Itu saja. Orang misterius itu sudah hilang, guys. Wah! Dia datang! Dudek Mart masih buka. Bang. Ya, halo. Kenapa? Abang orang kan bukan hantu. Ya iyalah, masuk hantu jualan. Kamu ini ada. Bang, aku makan ya, Bang. Nanti aku bayar besok.
Aku dikejar hantu, Bang. Ah, kamu ini ada-ada aja. Iya, Bang. Ambil aja, cepat-cepat. Kamu kelihatan pucat. Aduh, mana ini makanan yang aku pakai? Ini dia. Nyam. Oke, aku harus kemana lagi nih? Aduh. Orang misteriusnya mana, guys? Tolong! Dia datang. Siapa kamu? Kenapa kamu mengikuti aku? Siapa kamu? Kenapa kamu mengikuti aku? Ini dia. Kamu siapa, bro? Hei, nama kamu Richie, kan? Iya, ternyata kamu bukan hantu. Iya, aku bukan hantu. Aku adalah busir yang akan menangkap kamu. Wah, jangan, Bang! Jangan, Bang! Tangkap dia! Rekan-rekanku, tangkap dia! Waduh! Tolong! Aku harus lari ke atas genteng. Ternyata itu busir, guys. Dia pura-pura menjadi hantu mengejar aku. Oh no. Ada busir di sini. Tolong. Aku harus naik ke atas sini. Mereka mau macam-macam dengan aku. Oke, aku lawan, Bang. Mana helikopternya? Heli. Kuk. Heli, kuk. Heli, kuk. Wuhuu. Heli, kuk. Go home, kalian. Masih ada lagi kah? Kuk. Oh, gak kena, guys. Gitu, akan. Wuhuu, aku melayang, guys. Oh no, mereka datang banyak sekali di sini. Aku harus lari. Kena pas, guys. Lari kita harus lari, guys. Cepat. Jurus meringankan tubuh. Oh no, gak bisa. Oh, kita ditabrak, guys. Oke, kalian sudah main nabrak, Pak Paul. Aku marah, Pak Paul. Alien, tolong aku, bro. Alien, bro, tolong aku. Oke, kita lari. Lari. Itu saja ada alien ya, guys, yang mau menolong kita. Kalau tidak, aku bisa masuk penjara lagi, guys. Ya. Kalian tidak bisa mengejar aku, men. Kalian tidak bisa mengejar aku, bro. Untuk sementara waktu, aku akan tinggal di sini dulu sampai polisi tidak mengejar aku lagi. Akhirnya aku lolos. Terima kasih, alien. Woohoo!